Assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan aku Lamsia. Sudah sekian lamanya aku tidak membuat konten karena beberapa minggu ini aku ada kesibukan lain sehingga tidak sempat untuk membuat video untuk konten. Tapi kali ini aku membuat konten tentang pengalaman aku, yaitu cara memunculkan keyboard kita yang tiba-tiba aja itu hilang. Seperti ini guys, aku contohin ya. Nah guys, seperti ini. Ketika aku ingin memunculkan itu keyboard, biasanya tuh kan ketika kita tekan ketik pesan di situ, pasti keyboardnya itu akan muncul kan guys dari bawah. Terus nih, aku coba aja lagi kan di WhatsApp, kalau aja bisa. Terus aku coba di WhatsApp, ternyata sama guys, keyboardnya itu nggak muncul. Dan aku pun mulai resah dan kebingungan bagaimana caranya. Tapi ya guys, setelah aku mencari tahu dan mencari solusinya bagaimana untuk memunculkan keyboard itu kembali, dan akhirnya pun aku berhasil guys menggunakan cara ini. Jadi kalian yang mempunyai masalah yang sama dengan aku, yaitu masalah tentang keyboard yang gak muncul-muncul, nah ini guys caranya, kalian bisa ikuti langkah-langkah aku ini ya guys. Langkah yang pertama, kalian harus download dulu guys, yaitu aplikasi Gboard. Kalian bisa downloadnya di Play Store. Nah, ini guys aplikasinya. Karena aku sebelumnya sudah download, jadi aku tinggal updatein aja. Nah, jika kalian sudah download, kalian tinggal buka aja aplikasi Gboard ini. Dan kalian harus melewati langkah 1 dan langkah 2. Jadi kita lewati dulu ya guys langkah yang 1. Kalian tinggal klik aja yang berwarna biru itu. Kemudian kalian tinggal aktifkan aja keyboardnya atau geser jadi hijau. Jika sudah langkah 1, maka kita akan menuju langkah yang kedua. Nah guys, di bagian ini kita bisa memilih tema keyboardnya itu di bagian tema. Nah, kalian bisa download aja tema-tema yang ada di sini, atau mungkin kalian ingin menggunakan foto kalian sendiri bisa ya guys. Kalian tinggal klik aja tanda plus, terus cari foto di dokumen kalian dan jadikan itu sebagai tema. Nah guys, sekarang kita buktikan apakah keyboardnya itu sudah muncul atau belum. Nah ini guys, ternyata keyboardnya itu sudah muncul. Nah itu dia guys, cara memunculkan keyboard yang gak muncul-muncul. Dan jangan lupa ya guys, untuk subscribe channel aku, biar aku selalu semangat untuk upload. Bye.